Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kabur dari rumah tinggalkan istri, suami ini pilih hidup di penjara. Dikutip dari suaralampung.id, seorang suami telah memilih tinggal di penjara daripada di rumah bersama istrinya. Bagi suami ini, tinggal di rumah bersama istri seperti di neraka. Karena itu suami ini pergi dari rumah menuju kantor polisi, dia meminta di penjara. Inilah yang dilakukan pria 30 tahun asal Guidonia, Roma. Pria ini kabur dari rumah menuju kantor polisi, bahkan tindakannya sempat dikira prank oleh polisi. Melansir Auditi Sentral, pria tersebut mengejutkan staf di barak Tenenza Carabinieri pada 23 Oktober silam. Dia datang dan mengaku dirinya sudah melanggar aturan tahanan rumah. Pria asal Albania ini lantas meminta dimasukkan ke penjara. Alasannya dia terus bertengkar dengan istri saat menjadi tahanan rumah. Dia tinggal di rumah dengan istri dan keluarganya. Itu tidak berjalan baik, ungkap Kapten Francisco Giacomo Ferrante. Dia bilang, kehidupan domestikku terasa seperti neraka. Aku tidak mau melakukannya lagi. Aku mau masuk penjara, lanjut polisi menjelaskan. Pria ini sendiri sebelumnya menjadi tahanan rumah karena kejahatan seputar obat-obatan terlarang. Dia juga masih harus menghabiskan beberapa tahun sebagai tahanan rumah. Namun pria ini mengaku tidak tahan jika harus melewatkannya dengan istri. Tahan aku tidak bisa berada di rumah dengan istriku lagi. Aku memilih penjara, ujar pria ini kepada polisi. Karena sudah melanggar aturan dengan kabur dari rumah, polisi pun tidak punya pilihan kecuali mengabulkan permintaan tersebut. Pada akhirnya pria ini ditransfer dari barak Tenenza Carabinieri dan dipindahkan ke penjara sesuai keinginannya. Ini bukan pertama kalinya seorang pria memilih masuk penjara dibandingkan tinggal serumah dengan istri. Pada tahun 2016 silam, seorang pria nekat mencoba merampok bank di Kansas City dengan alasan serupa. Pria tersebut memilih ditahan di penjara karena merasa sudah tidak tahan diomeli oleh istrinya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.